Balasan milisi Houthi Yaman ke kapal perusak Amerika Serikat pada Rabu 31 Januari 2024. Houthi meluncurkan banyak serangan rudal, seusai dapat laporan rudalnya ditembak jatuh beberapa jam sebelumnya. Dikutip dari Al Arabiya pada 31 Januari, Houthi menyatakan bahwa mereka menembakkan beberapa rudal ke kapal perang Amerika Serikat USS Gravely di Laut Merah. Tepat beberapa jam setelah militer Amerika Serikat melaporkan berhasil menembak jatuh rudal Houthi yang sebelumnya ditembakkan. Perlu diketahui, Komando Pusat Amerika Serikat sebelumnya menyatakan bahwa peristiwa terbaru di Laut Merah adalah penembakan rudal Houthi pada Selasa 30 Januari sekira pukul 23.30 malam. Diketahui rudal Houthi itu ditembak jatuh oleh USS Gravely dan tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan. Sebatas informasi akhir saja, Houthi telah mengganggu pelayaran Laut Merah selama berbulan-bulan, menyebabkan serangan balasan dari Inggris dan Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.